Rekaman video Bastian Steel dan Syafa Haris diduga berantem bikin heboh. Terdengar suara teriak dengan nada tinggi. Benarkah Bastian dan Syafa ribut-ribut karena sedang dalam pengaruh alkohol? Sebelumnya, ayo dukung channel One Air dengan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya terus mendapat notifikasi dari unggahan terbaru kami. Kata siapa berantem? Kata siapa habis mabuk? Aku baru mau pulang, yang teriak bukan aku. Sebenarnya mereka ngomong Syafa karena kita lagi iseng-iseng seperti biasa. Lihat nggak yang di video yang lagi mabuk belakang ada yang uwek-uwek nggak? Lihat nggak? Ujar Syafa Haris ditemui di Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 19 September. Membantah video keributan yang beredar adalah dirinya dan Bastian, Syafa juga menampik hubungan cintanya kandas pasca dikabarkan berantem. Video tengah malam itu hanya bentuk keisengan dirinya dengan teman-teman. Syafa dan Bastian mengaku masih saling cinta. Jail-jailan saja kok. Memang kalian gak pernah jail-jailan. Baik-baik saja hubungannya, gak ada yang berantem. Iseng-isengan seperti biasa, pungkas Syafa Haris.